anu mas, apa nebu nang kebon? Sakabur kebon. Oh kabur. Lebone ning kebon. Terus duper. Sing perapatan kene. Oh. Kok ilane pun duper. Anakmu nang ndi? Terus di rumah, tak parani rene. Malah lumo wong ngidul. Tak koki ngidul karamu. Terus anak enggak bocah sing dicurigai di anu. Kenjo. Dirayu-rayu ditekan ngene. Kenjo ternyata gawe-awe. Gawe-awe. Terus baru kita usar gitu kan tak takoni nang gone Sartono tunggoni jawab enggak ditakon jawab simpang penawar sih. Oh dari mana dari backpass kok bahasa kamu orang Lembang apa ya saya orang Obi. Oh gitu lah kamu ngapain saya mau nyari amal kamu salah kalau nyari amal malam-malam kan. Dari penampilan kamu juga udah salah. Nah, saya si ini gak berhasil, saya kabur. Kabur. Melayu, dicekal Melayu. Melayu itu dua orang. Dua orang. Bareng. Bareng. Nang kene iki bareng. Iya. Tapi emang sempat deketi. Sempat deketi anak kecil. Kejo ini antarnya lho. Gawe-awe jadi pada kaji. Urung. Lantan. Gronjongan pertama lho. Ciri-ciri ini. Alah, pokoknya nge-go training ijo. Kau sirang. Kau betul umur liwat ngerti kan. Kau sirang. Yo. Teknis kok. Ini yang pura-pura. Ya pura-puranya enggak kenal. Ini pura-pura. Gila ya. Oh, mobil. Hah? Di antara kita di bawah mobil kita juga enggak kenal. Enggak ada, Pak. Langsung kita ditinggal. Biar enggak panas mundur. Kenapa kok temannya lari? Iya. Kenapa temannya lari kok takut? Enggak tahu kita di bawah mobil langsung sudah itu langsung jauh kita mau pulang enggak bisa. Ya, pulangnya ke mana? Simpang Penawar. Simpang Penawar. Simpang Penawar tapi terus arah tujuan mau kemana? Simpang Penawar pulang ke rumah. Kamu penculik? Penculik. Tempat diuti kita sini. Penculik aku aja sini. Kita nggak bisa pulang. Bisa nyampe sini. Di bawah mobil. Udah berapa kali nyolek? Di bawah mobil satu kali langsung kita dikasih. Berarti tukang culik kan? Enggak mas, berapa kali nyolek? Di mana aja? Daerah mana aja? Kita langsung di bawah mobil kan kita mau minta pulang dan kita lapar mau minta makan jika kita nggak dikasih langsung kita ada kawan bilang kata kawan begini kata kawan ini ya katanya itu bisa alasan aja tangannya berbeda permisi tangannya beda tangannya enggak ini kena kawan Mbak, antisipasi ya. Iya. Kalau ini orang nggak sehat, nanti mukul kita gimana? Agar renggang aja. Kita dari media online fokus kriminal masih ingin memeriksa. Enggak, kita kan cuma nanyain aja. Kita nggak ada yang main hakim sendiri kok, Pak. Iya. Takut dia yang main hakim sendiri nanti. Kita rugi. Iya. Kita agak jaga jarak aja. Ibu juga dong. Kita jaga jarak. Udah daripada bikin ekonomi ya. Keluarin aja. Oh, iya. Ini parang-parang yang dibawa. Ini seperti rongsokan. Banyak. Aku tak nunggu di depan. Mas tolong dulu. Buat. Anggota datang. Anggota datang. Mana? Sudah datang. Belakang. Sudah.
Ini harus jalan dulu. Jam berapa itu Pak? Eh? Jam berapa? Ah tadi sore tadi kan. Maghrib. Ya sekitarnya saya nggak paham kalau jam berapanya. Pak. Berapa orang? Dua. Dua. Yang satu lari katanya ke sawi. Satu lari. Bapak ikut ngejar juga? Enggak lah saya dari Bangun Jaya. Oh Bangun Jaya. Oh tahan. Jalan. Ini barang kuncinya dua dan. Oh, sampean interogasi juga sempat. Oh. Terus ngakunya dari mana? Oki dia. Itu. Dari Oki. Oh. Kawannya yang Hen itu kabur. Oh, kabur. Iya. Jam berapa tadi kejadiannya itu? Oh, ya enggak tahu aku baru. Ini barang-barangnya yang dibawa oleh terduga pelaku yang diamankan oleh warga. Ini barang-barangnya ada apa? Selimut, ada kertas-kertas, ada sandal, ada tas. Ini tasnya. Ini tasnya seperti ini nih. Mana? Ada cutter, ada gunting. Itu ada nih celana apa pakaian dalam? Ada cutter juga. Cutter juga ya Pak. Ada cutter. Ada dua tu barang mana ini nengenya boy? Ada uangnya juga. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini ada uang di duit lagi. Oh ada KTP. Wah ini duit tak? Ada balurah. Kalau mau dibuka ya mau. Coba Pak. KTP ini. Ada KTP. Oh lah ini. Ini barang lo. Rob. Ini jangan dibuang. Jangan ini. Satu, ini KTP, ada KTP, mukanya ada KTP. Coba sih senternya. Terus ada apa lagi nih? Ada uang. Uangnya 2.000. Uang ini apa? Luar negeri. Uang luar negeri ya? Oh ini udah beda ini. Iku sing koncone mau paling iku. Coba diamanin Pak Lurah. Oh iya, ini Pak Lurah. Dimasukin Pak Lurah. Ini Pak Lurah. Rob. Ini apa lagi nih? Ini dari BPK. Ini ada apa lagi nih? Ini mainan. Udah nama mainan. Pak, di apa jenenge? Ngomongan gitu kayak gitu. Target ATM nanti dia mau. ATM ATM. Banyak ini apa nih? Kartu apa nih? Nomor ini kayak. Kartu apa? Kata apa nih? Parkir, gimana kayak parkir? Toko, oh saya. Kok banyak bener? Enggak, ini di anu aja. Di anu, masukin. Diwadai, Pak. Tadi ini kronologinya gimana sih nih? Kalau menurut cerita masyarakat, artinya dari siang itu kan keliling kampung terus. Berpindah-pindah tempat. Tapi setelah menjelang maghrib, kok masih lokasinya di sini aja. Ada warga yang laporan, tak suruh ngamankan dulu kan, gitu. Ngamankan dulu orang itu karena tadi saya dari Polsek Padang Ratu ada himbauan suruh hati-hati karena adanya penculikan yang sekarang beredar di media. Jadi makanya tadi Pak RT Danton tak suruh
megang dulu. Nah, setelah kepegang, ya nggak tahunya yang satunya lari. Nah, makanya sekarang sudah ditangani dengan polisi, dengan polsek, untuk dibawa ke Polres. Makanya kalau kejadian yang artinya A1 dia megang anak juga belum. Tapi kan kita curiga, yang saya takutkan bahwa anak hari ini dia itu membaca situasi, setelah besok harinya ada antisipasinya kan kayak gitu. Terus umurnya berapa kira-kira ini, Pak? Sekitar 35 tahun. 35 tahun. Oh. Waktu diintegrasi di dalam tadi itu asalnya dari mana? Enggak jelas, Pak. Enggak jelas. Tadi pertama dari Kota Bumi. Nah, ini tadi diinterogasi lagi dari Karang. Itu kan enggak jelas namanya. Oke. Terus dari Oki. Ada enggak identitas yang ditemukan? Identitas katanya habis masa. Ini habis, tapi kan enggak ada ini yang KTP-nya. Enggak ada KTP-nya. Jadi yang ini dua orang, jadi yang satu ketakutan, lari, yang satu lari. Lari ke kebun ini. Belum ketemu. Dicari. Masih dicari ya? Iya, masih dicari. Oke. Ada nggak tadi apa sempet yang manggil anak atau ngerayu anak atau apa seperti apa gitu? Katanya sempet manggil anak. Oh, sempet manggil anak? Sempet manggil anak, diawasi dengan orang-orang, tapi kan anak itu nggak datang. Terus ini sekarang terakhir imbauan Pak Lurah untuk warga. Ya, kalau untuk imbauan dari saya, warga masyarakat budaya harus ekstra hati-hati. Tolong jaga anak sendiri-sendiri, yang terutama dan saya sebagai warga masyarakat harus peka melihat situasi dan kondisinya seperti ini, bahwa ini semarak dengan penculikan. Kalau bisa kita jangan sampai kecolongan nanti seperti itu. Ya, mudah-mudahan ke depan jangan sampai terjadilah masyarakat kita khususnya. Ini barang bukti yang salah satu bukti, makanya kak tangannya salah satu barang bukti. Iya. Jajarin apa yang ATM dijajarin di. Neng ATM ini barang ini. Neng ATM. Oh, ada KTP, ada ATM, media massa.